ini mata saya, Rasul, mata saya cepat mau jatuh. Kemudian oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam warikul Mustafa mengambil air ludahnya, kemudian matanya itu oleh Rasulullah langsung dikembalikan seperti semula, kembali seperti semula. Bahkan kata Abu Qatadah, mata yang terlepas ini lebih terang daripada mata yang tidak lepas. Atas keberkahan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya, keluarga Datuk yaitu Abdul Wahab, sekeluarga kita semuanya, pelajar-pelajar tahfiz, mendapatkan keberkahan dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan majelis-majelis yang kita laksanakan setiap malam Jumat ini, insya Allah setiap langkah-langkah kaki kanan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap langkah-langkah kaki kiri kita yaitu menghapus dosa-dosa kita semuanya, dan insya Allah kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa kepada